apa juga saya nggak ngerti. Iya Pak, hari ini Bapak bisa pulang. Serius Pak? Alhamdulillah. Setelah kami selidiki, Pak Bimo tidak terbukti atas pencurian dan penipuan ataupun yang berkomplotan dengan istri Bapak. Maka dari itu kami putuskan Bapak hari ini bisa pulang. Terima kasih ya Pak. Tapi bila Bapak mengetahui info tentang keberadaan istri Bapak, tolong beritahu kami. Pasti Pak, pasti saya infokan sama Bapak. Kalau gitu saya permisi Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ngapain kamu di sini? Tunggu. Biar aku jelasin semuanya. Mas, kamu cinta sama aku kan? Saya gak tahu diri. Perempuan penggoda, pergi kamu. Jangan goda suami saya. Jangan sentuh dia ya. Apa-apaan kamu, Mas? Jadi kamu lebih membela dia daripada aku. Aku ini istri kamu, Mas. Dan dia cuma perempuan penggoda. Pergi kamu. Hah? Pergi. Kamu yang pergi dari sini. Istighfar Mas, aku ini istri kamu. Enggak apa Duli. Buruan, keluar dari sini kamu. Buruan, pergi. Mas, buka. Awas kalian ya. Saya tidak akan maafkan kalian. Kamu enggak apa-apa sayang. Aku enggak apa-apa. Makasih ya Mas. Kamu udah belain aku. Maafin istri aku ya. Iya, gak apa-apa kok. Rumah ini disita. Bu! Menik! Ya Allah, ibu sama Menik kemana ya? Bu! Menik! Bu! Ibu lihat ibu saya sama Menik gak anak saya, Bu? Gak tahu Mas, tadi malam saya baru pulang dari luar kota, jadi saya gak tahu. Maaf ya, Mas. Makasih, Bu, ya. Ya, mari, Mas. Ya Allah, Menik, ibu di mana? Nek. Ya, sayang. Aku lapar. Sabar, ya. Aku juga haus, Nek. Sabar. Ke rumah temennya nenek, nanti nenek mau pinjam uang biar kita bisa makan ya. Kenapa nak? Bu! Ya Allah. Ini kenapa Bu? Ini Bimo, kita dari kemarin belum makan, mungkin dia lemes karena belum makan. Ya udah Bu, sekarang kita ke rumah sakit ya Bu ya. Ayo sayang, kita ke rumah sakit ya. Ayo. Enaknya aku sekarang punya banyak uang. Aku bisa belanja apapun yang aku mau. Daripada aku nipu cewek-cewek, mendingan aku cari cowok berduit. Gak ribet. Kalian perhatikan baik-baik perempuan itu. Jangan sampai salah sasaran ya. Siap, bos. Udah puas belanjanya. Belanja pakai uang suami saya.
Kenapa kamu lakuin ini sama aku, hah? Mau aku lapor ini semua ke Mas Bowo? Coba aja. Kamu gak akan saya lepaskan. Karena kamu udah bikin suami saya yang penyayang itu berani menampar saya. Dan sekarang, rasain tamparan saya. Sekarang, rasain tamparan saya. Sakit tau gak? Aku akan balas kamu semua ini ya. Oh, sakit ya? Tapi rasa sakit itu gak sesakit rasa sakit hati saya saat suami saya berubah gara-gara kamu. Lepas. Sekarang ikat dia di pohon itu. Baik, enggak, jangan! Baik, ayo! Udah, diam! Lepasin! Aku akan balas semua perbuatan kamu sama aku! Lepasin! Enggak! Biasanya sih suami saya gak pernah tergoda sama perempuan kayak kamu. Tapi kenapa dia tergoda ya? Itu semua karena kamu udah gak berharga di mata Mas Bowo. Diam! Saya tahu suami saya seperti apa. Dan saya yakin pasti kamu punya pelet. Tapi di mana ya? Kayaknya dari cincin yang dia pakai, Bos. Betul, Bos. Kayaknya dia gak memakai sesuatu yang mencolok, Bos. Kecuali cincinnya, Bos. Jangan sembarang bicara ya kalian. Sekarang ambil cincin itu dan buang jauh-jauh. Enggak, jangan dibuang. Enggak. Enggak, jangan lepasin. Enggak. Jangan ambil cincin ini, jangan. Bos, Bos. Enggak, jangan. Kamu itu memang perempuan yang gak berguna. Dan saya bakal bikin kamu benar-benar gak berguna. Gak ada ampun bagi pelakor yang gak tahu diri kayak kamu. Ayo. Enggak, lepasin. Lepasin saya, lepasin. Jangan tinggalin. Pak,
hati-hati. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Bu. Iya, hati-hati, Mbak ya. Sebuah ini pelajaran agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, aku janji, Mas.